halamannya masjid cuma 2 meter, selain itu rumahnya rumah orang. orang. Boleh nggak kita sholat berjamaah dari rumah saja? Ustadz, apa hukum sholat di rumah yang posisinya di belakang imam dan menara masjidnya berada di teras rumah? Hampir Ini mirip. ya, mirip, Hampir ya. mirip. Cuma kalau tadi dua masjid Dua masjid. yang tidak nyambung, ini ada orang punya rumah, Nah. tapi posisi rumahnya di belakangnya posisi Posisi imam, imam, ya. Posis, Imam posisinya di sana. Dan dia punya rumah mungkin di halaman masjid. Ya. Dan memang kita jumpai di beberapa tempat seperti itu. Ada masjid, kemudian orang punya rumah persis di halamannya masjid. Ya. Persis di halamannya masjid. Mungkin hanya selisih 1 meter, 2 meter. Gitu. Halaman, halamannya masjid cuma 2 meter. Setelah itu rumahnya rumah orang. Boleh nggak kita sholat berjamaah dari rumah saja? Yeah. Gak usah ke masjid itu. Sholat online. Dan nyata-nyata lihat gerakan jamaah, yeah. Lihat imam Allahu Akbar, jamaah Allahu Akbar, lihat, cuma posisi kita di rumah. Nah, jawabannya sama. Bahwasanya ini dua tempat yang berbeda. Kalau misalnya dari masjid membludak sampai nyambung ke rumah, boleh. Nah, iya. Ya begitu, insya Allah tidak ada tambahan lagi karena kesimpulan dari jawabannya para ulama di situ seperti itu. Nah.